Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-26 hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Persik Kediri berhasil menang 3-0 versus Barito Putra. Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 60 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 45 poin. Di peringkat ketiga ada PSIS Semarang dengan torehan 43 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada Arema FC dengan torehan 27 poin, Persikabo 1973 dengan torehan 17 poin, dan Bayangkara FC dengan torehan 15 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada David da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 16 gol. Di peringkat kedua ada Alex dari Dewa United dengan torehan 16 gol. Di peringkat ketiga ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 15 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Stefano Lillipali dari Borneo FC dengan torehan 16 assist. Di peringkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 10 assist. Di peringkat ketiga ada Taisei Marukawa dari PSIS Semarang dengan torehan 9 assist. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-26 hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 selanjutnya. PSM Makassar versus Persebaya Surabaya digelar di Stadion Batakan, kick off mulai jam 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video.